Orang bilang saat ini sepi, tetapi kenyataannya enggak juga. Dari tadi silih berganti, ada orang yang datang berkunjung kemari. Ya, alhamdulillah itulah rezeki di malam hari. Karena dari tadi pagi kami sibuk untuk bersilaturahim. Ini adalah sudah customer yang ke-5 yang datang silih berganti sejak tadi saya buka ba'da maghrib. Dan ini sekarang sudah isya. Insya Allah masih akan ada lagi yang datang karena memang hari Minggu biasanya banyak fotokopian yang tutup, sehingga banyak orang yang mencari alternatif barangkali di tempat kami buka. Alhamdulillah malam ini kami bisa buka, kemudian kami bisa membantu, bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer-customer kami yang datang dari berbagai daerah, karena kebanyakan sudah berkeliling mencari fotokopi mana yang buka, dan ternyata di Davika Fotokopi Jenggot Pekalongan kami buka malam ini. Ya, demikian sedikit cerita untuk teman-teman semua, kawan-kawan, sobat-sobat BK Milenial, bahwa sesungguhnya tidak ada kata sepi jika kita mau berusaha, jika kita mau memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer kita. Jadi ini sebuah business wisdom ya, sebuah kebijaksanaan bagi perkembangan sebuah usaha. Memang berwirausaha itu tantangannya sangat berat, kompetitornya juga banyak, namun memang jika diberikan sebuah pelayanan yang baik, maka pelanggan juga akan bisa memberikan trust atau kepercayaan kepada kami selaku pelaku bisnis, pelaku usaha. Ya, alhamdulillah ternyata memang rezeki itu datang setiap saat, kapan saja Allah kehendaki. Ya, teruslah berjuang para sobat BK Milenial yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Jadi ini adalah sebuah contoh bahwa kegiatan usaha memang harus dibangun, memang harus diperjuangkan. Dalam keadaan yang rata-rata orang mengatakan sepi, ternyata kami tetap ada pelanggan-pelanggan yang datang. Dan kami buka jam 6 pagi. Mulai jam 6 pagi. Diperhatikan mulai jam 6 pagi kami buka, dan kami fleksibel. Jika di malam hari pelanggan sampai jam 9 kami layani jam 9. Kalau ternyata masih ada yang datang juga kami bisa atau sanggup untuk melayani hingga jam 10. Demikian sedikit ulasan malam ini, laporan pandangan mata untuk malam ini seperti TVRI zaman dulu ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Salam sobat BK Milenial. Entrepreneurship is very very wonderful. Itu adalah jalan untuk mendapatkan kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.